Halo kawan-kawan, kita akan mencoba memformat suatu flash disk ya agar bisa diisi musik dari organ gitu ya. Dia ada formatnya tertentu dan flash disk yang diformat itu nggak bisa MKFS, nggak bisa exFAT ya kan, dia hanya model yang lama kayak FAT 32 ya. Jadi bagaimana caranya untuk memformat flash disk agar bisa dimasuki file musik organ ya, yang bisa diputar di organ juga ya, seperti ini. Kita punya flash disk yang kosong ya. Lihat properties dulu. Nah, dia export ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Agar bisa diformat jadi FAT 32, kita pakai program flash disk ya. Nah, programnya ini FAT 32 format. Oke, kita klik. Kita tunggu ya. Format 0%. Kita tunggu sampai habis. Kalau nggak ada datanya, dia cepet ya. Harus di format FAT32. Kalau di luar itu nggak bisa masuk ke organ nanti, nggak bisa di-setel di organ musiknya. Oke, kita tunggu. Astaga, chipnya. Iya, buat chipnya apa chip? Oke. Tunggu sampai ada close-nya itu bisa dibuka. Belum 100%. Sabar. Programnya itu bisa di-download ya, gampang nyari di Google. Ukurannya kecil ya, hanya 72 kilobyte ya, tinggal dicari di Google banyak. Oke. Kita tunggu, kita harus pakai software lama. Oke, sudah kelar, Don. Close, kita lihat formatnya apa. Di sini ya. Properties. Mana ya? Lihat deh. Karena nah, file system FAT32. Oke, kasih nama musik. Oke. Ini kayaknya tuh ya. Nah, akhirnya flash disknya bisa dipakai untuk memuat file organ. Sudah kelar, lakukan. Kita. Oke.